Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Da'ai dapat menemani Anda kembali bersama saya Sumboko. Kali ini kami telah menyiapkan beberapa liputan bagi Anda. Membentuk tunas mulia dan merawat tunas dengan cinta kasih. Bermula dari sebuah taman pendidikan Al-Quran, Nadam Dwi Subekti beserta istrinya Widianti mengembangkan sebuah sekolah alam. Sekolah ini berlokasi di Kelurahan Sumur Batu, Bekasi, tepatnya di sekitar area tempat pembuangan sampah akhir di Bantar Gebang. Prihatin atas nasib anak-anak pemulung yang tidak bersekolah, mereka mendirikan sekolah alam tunas mulia dengan dukungan portal infak. Walau pada mulanya harus menghadapi salah faham dan tantangan dari para orang tua siswa yang tidak setuju, mereka tidak putus asa. Mereka bertekad setiap anak perlu mendapatkan hak untuk belajar. Mereka percaya pendidikan adalah sarana untuk mengangkat kehidupan anak-anak itu agar memiliki masa depan yang lebih baik. Kami di sini berharap kami bisa lebih maju dan lebih membangkitkan kedua orang tua kami yang tadinya menjadi pemulung. Kita tidak berharap pemulungnya makin banyak, makin berdaya aja. Artinya kalau misalnya mereka sudah tidak jadi pemulung, itu ya sudah berarti berhasil kita. Ya, pendidikan bisa merubah kehidupan ya, termasuk kehidupan orang tuanya juga. Pergi ke sekolah alam ya. Hati-hati ya, Pak. Assalamualaikum. Hati-hati ya, Pak. Saya memikirkan untuk bagaimana membuat sekolah formal untuk anak-anak. Tapi sekolah itu harus sesuai dengan jiwa anak pemulung yang suka bebas dan agak cenderung liar itu. Akhirnya terpikirlah bahwa kita akan bikin sekolah alam itu. Sekolah Alam Tunas Mulia resmi berdiri sejak 13 Oktober 2006. Awalnya ada 50 siswa yang belajar dengan dibimbing 3 orang guru. Saat itu, Nadam Dwi Subekti dan istrinya Widianti tergerak karena prihatin melihat nasib anak-anak pemulung usia sekolah yang tidak bersekolah. Tentu saja, niat mereka itu tidak mudah dilaksanakan. Karena banyak orang tua di tempat itu lebih memilih anak mereka bekerja dengan membantu memulung. Matahari. Planet apakah? Tulis aja langsung. Yang terjauh dari matahari. Yang ketiga, intinya bagaimana memberi pembelajaran ke orang tua, memberi pengertian, pemahaman tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka gitu. Selama itu kan anak-anak mereka tidak sekolah, memang dibiarkan tidak sekolah karena kurang perhatiannya terhadap pendidikan, kemudian dipaksa untuk membantu memulung mereka untuk menghidupi keluarganya seperti itu. Jadi pendidikan mereka memang diabaikan.
Jupiter. Nah, di sini nih antaranya nih. Batuan besar antara Mars dan Jupiter. Oke, ini batuan antara Mars dan Jupiter. Dalam perkembangannya kini, Sekolah Alam Tunas Mulia memiliki 200 siswa. Kelas dibagi sesuai dengan tingkat umur. Ada kelas setingkat taman kanak-kanak, ada kelas paket A yang setara dengan tingkat SD, paket B untuk tingkat SMP, dan paket C setingkat SMA atau SMK. Masna adalah salah seorang relawan pengajar di sekolah alam ini. Dulunya ia adalah siswa di sini. Ia telah menyelesaikan kelas paket B dan kini melanjutkan paket C dengan menjadi siswa di sebuah sekolah menengah kejuruan tak jauh dari wilayah Bantar Gebang, Bekasi. Ayo duduknya rapi. Lihat di papan tulis ada bacaan apa? Banyak sekali yang dapat saya pelajari di sekolah alam, yaitu sampai sekarang pun masih teringat sama saya. Dengan cara kita saling menghargai, dengan kita saling menghormati, walaupun kita beda derajat, tapi kita tetap saling menghargai satu sama lain. Itu yang paling kita dapat dari sekolah alam. Saya dengerin ya, Pak Nada mau cerita. Nggak usah dulu, nulisnya bertutup dulu. Biasanya dikasih apa ya kalau anak orang-orang keracunan ya? Yang bulat-bulat, tinggi pohonnya hijau. Apa itu? Semangka. Kok nih di atas? Saya. Siapa yang suka anak ayam? Saya. Siapa yang seperti anak bebek? Saya. Hah? Anak bebek? Apa ibu sakit perut? Daun jambu? Jambu bi? Islam yang pertama syahadat itu tadi bacaannya harus bisa ya. Yang kedua apa rukun Islam? Salat. Siapa yang puasa? Lima. Mereka diri tak mampu. Oh iya, jadi rukun Islam ada berapa? Saya suruh nulis guru 10 keinginan yang mereka inginkan terhadap sekolah alam 10 tahun yang akan datang. Mereka menginginkan anak-anak menjadi yang berkualitas, kemudian gedung sekolah yang permanen, sekolah yang mandiri. Anaknya itu susah sekali untuk mungkin mereka itu mbak habis nyari itu langsung belajar gitu, jadi kadang ada yang nggak mandi dulu, mungkin itu pengalaman ngajar seperti itu ya. Tapi dengan berjalannya waktu kita selalu kasih tahu bahwa Islam itu mengajarkan kebersihan begini-begini, akhirnya mereka alhamdulillah sampai sekarang sudah kenal lah kebersihan gitu, sudah mau mandi tiap hari, gosok gigi, sampoan gitu, nggak seperti itu. Kegiatan belajar di Sekolah Alam Tunas Mulia dilakukan setiap Senin hingga Jumat. Mulai dari siang hari, selepas anak-anak ini bekerja membantu orang tuanya memulung atau menyortir sampah. Kalau dari pagi sampai siang, kalau ada kerjaan ya kerja nyortir, kalau enggak ya mulung dari pagi sore sampai siang. Sampai jam 12, siangnya sekolah. Kalau untuk saya, kalau saya kerja, paling 12 ribu setengah hari. Kalau sehari, 25 ribu. Selain pelajaran kurikulum, Sekolah Alam Tunas Mulia juga mempunyai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik. Salah satunya permainan angklung. Beragam lagu, baik lagu-lagu daerah maupun lagu nasional, telah mereka kuasai. Di waktu-waktu tertentu, Nadam Dwi Subekti juga memberi kesempatan bagi pihak luar
untuk turut berpraktek membagikan ilmu di sekolah ini. Misalnya saja saat ini ada beberapa mahasiswa yang sedang membantu memberikan pelajaran dan pengetahuan umum. Mereka juga membantu pihak sekolah mengajarkan berbagai keterampilan yang dapat menunjang ekonomi. Contohnya bercocok tanam, mendaur ulang sampah, ataupun membuat aneka kerajinan tangan. Di satu sisi, para relawan pun menerima banyak pelajaran berharga di tempat ini. Bagaimana berinteraksi dengan anak kecil, bagaimana cara memperlakukan mereka, dan bagaimana cara mendidik mereka. Di samping itu juga, kami juga merasakan pengalaman mereka gitu, kerasnya hidup di daerah seperti ini. Bagaimana mereka harus tinggal sendirian, tidak didukung oleh keluarga, dan bahkan mereka harus mencari uang sendiri. Dan untuk orang-orang dari kami seperti dari kota misalkan, itu tuh hal yang sangat berat gitu. Dan ketika mereka yang udah bekerja keras untuk hidup mereka sendiri, dan mereka punya semangat untuk belajar, itu merupakan hal yang susah dicari di saat ini. Oh, kemarin ada. Secara umum, perkembangan sekolah alam ini tidak bisa dilepaskan dari peran Nadam Dwi Subekti dan keluarganya. Nadam percaya bahwa tanggung jawabnya dalam masyarakat sangat membutuhkan dukungan dari keluarga dan berbagai pihak. Siapin ya, harus. Kalau dukungan dari keluarga cukup mendukung ya, karena istri saya kebetulan juga seorang guru dan merupakan salah satu founding atau founder daripada sekolah ini, termasuk yang mendirikan sekolah ini dan mensupport baik dari sisi dia membuat kurikulum, kemudian mencari guru juga, mencari relawan-relawan, juga mencarikan donatur juga. Selain itu, ia juga percaya sebelum membawa cita-cita yang lebih besar tentang sekolah alam dan anak-anak di lingkungannya, ia dan istrinya harus terlebih dulu mengembangkan cinta kasih dan cita-cita dalam keluarganya sendiri. Hidup memang harus ada keseimbangan kalau menurut saya gitu. Jadi kadang-kadang kita memberikan sesuatu itu ya, kita juga harus melihat sisi yang lain. Memberikan apa namanya pendidikan, memberikan pemberdayaan ke masyarakat. Pada saat masyarakatnya itu sudah mampu itu, ya sudah berarti kita tinggal tuturi gitu, tuturi handayani. Mudah-mudahan apa yang kita pikirkan gitu memberi dampak yang positif bukan yang negatif gitu aja. Saya yakin semua manusia diberikan kelebihan oleh Allah, oleh Tuhan, bahwa semuanya pasti punya bakat masing-masing. Itulah bakat alam juga yang termasuk kita bidik di sekolah alam ini. Teman-teman sekolah alam hebat ya, bisa nyanyi ya. Perhatian dan cinta kasih adalah kebutuhan utama anak-anak di area pembuangan sampah akhir di Bantar Gebang ini. Dengan menerima cinta kasih, mereka percaya bahwa diri mereka berharga dan layak untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Cinta kasih kolektif sangat diperlukan. Kerjasama dengan berbagai pihak akan membentuk aliran cinta kasih yang deras. Inilah salah satu cara menyelamatkan generasi penerus bangsa. Sekolah Dasar Dinamika dan para relawan Yayasan Buddha Suci Indonesia bahu-membahu menciptakan aliran cinta kasih itu. Di mana ada kebutuhan akan cinta kasih, kita bergerak dengan kepekaan memenuhi kebutuhan itu. Kondisi lingkungan Bantar Gebang, khususnya di area pembuangan sampah, menyisakan keprihatinan tersendiri tentang anak-anak yang tinggal di sana. Keprihatinan menarik cinta kasih kolektif. Untuk membentuk suatu masyarakat yang penuh dengan kasih, terlebih dulu perlu menuangkan cinta kasih di antara sesama anggota masyarakat. Begitupun ketika kita menginginkan anak-anak ini tumbuh dengan sikap yang penuh kasih. Maka terlebih dahulu kita mengisi hati mereka dengan kasih. Selain Sekolah Tunas Mulia, ada beberapa pihak yang ikut peduli dengan kelangsungan pendidikan anak-anak di seputar area pembuangan sampah Bantar Gebang. Ya, untuk mengatasi suatu persoalan, memang dibutuhkan kerja bersama dari berbagai pihak.
Sekolah Dasar Dinamika ini berdiri sejak tahun 1995. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak usia 6 hingga 12 tahun di kawasan pembuangan akhir sampah Bantar Gebang. Sekolah ini adalah sekolah dasar formal gratis pertama di wilayah itu. Dalam 17 tahun perjalanannya, SD Dinamika sudah meluluskan lebih dari 200 siswa. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat adalah sebuah upaya tak kenal lelah yang tentunya membutuhkan waktu. Pembinaan budi pekerti adalah bagian dari pendidikan untuk anak-anak ini. Sejak sekitar 3 tahun yang lalu, Yayasan Buddha Seci turut ambil bagian dalam tanggung jawab pendidikan bagi mereka. Secara teratur, para relawan memberikan pendidikan 2 hingga 3 seminggu. Untuk membina anak-anak itu, diperlukan kesabaran dan kelemah lembutan. Salah seorang yang aktif memperhatikan anak-anak pemulung di daerah tersebut adalah Teresia Widi Astuti. Hatinya tergerak untuk menjadi relawan pengajar tetap di Sekolah Dasar Dinamika. Selain pendidikan budi pekerti tentang cara bersikap, bertutur kata, atau bertingkah laku, Teresia juga mengajarkan kemampuan dasar siswa membaca, menulis, berhitung, atau calistung. Teresia Widi Astuti sadar bahwa untuk mengatasi kebutuhan cinta kasih yang besar, diperlukan banyak uluran cinta kasih. Karenanya, ia juga tergerak mengajak berbagai pihak untuk turut memberikan perhatian bagi anak-anak di area pembuangan sampah Bantar Gebang ini. Sedikitnya telah 3 bakti sosial kesehatan digelar secara rutin di SD Dinamika ini. Perhatian akan kesehatan adalah bentuk kepedulian yang tentu saja dapat menjadi ladang dan sarana cinta kasih bagi anak-anak ini dan keluarganya. Saya memang dari awal memang ada panggilan hati saya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Pengabdian kepada masyarakat, saling berbagi ilmu. Dan saya melihat Seci ini sangat bagus, sesuai dengan panggilan hati saya, jadi saya bergabung pada Seci. Kenikmatan ya, kepuasan hati saya sendiri, selain saya bisa membagikan ilmu saya juga bisa melakukan sesuatu untuk membantu sesama, seperti itu. Bakti sosial kesehatan adalah salah satu sarana untuk menyalurkan cinta kasih. Apa yang paling dibutuhkan oleh anak-anak ini di masa pertumbuhan dan perkembangan mereka tentunya adalah cinta kasih. Hal ini pada gilirannya akan membuat anak-anak itu tetap percaya diri dan punya tujuan untuk membangun hidup yang lebih baik karena wawasan mereka terbuka. Saat berinteraksi dengan para dokter, tim kesehatan ataupun relawan, mereka akan melihat bahwa diri mereka dipedulikan. Perasaan ini penting karena kepedulian kita akan terbangun ketika kita menyadari bahwa kita pun bersyukur ketika dipedulikan. Sekali lagi, fokus yang utama bukan hanya sekadar mengatasi masalah kesehatan atau pendidikan, tapi lebih dalam dari itu, membangkitkan cinta kasih di hati orang, baik dalam hati mereka yang melayani maupun dalam hati mereka yang dilayani. Semakin banyak kepedulian dan cinta kasih, maka hati semakin dimurnikan. Kaum muda pun banyak yang tergerak untuk ikut bersumbangsih. Ya, kolektivitas cinta kasih dari berbagai pihak akan membentuk aliran cinta kasih yang deras. Dengan inilah hati manusia dapat disucikan, yaitu ketika dalam dirinya mengalir aliran-aliran cinta kasih yang pada gilirannya menggerakkan orang lain untuk melanjutkan aliran cinta kasih tersebut.
Karena setiap anak adalah calon penerus generasi mendatang, berusaha memenuhi kebutuhan mereka adalah sebuah tindakan yang patut kita lakukan. Seperti apapun latar belakang dan kondisi kehidupan mereka, setiap anak berhak dan layak dicintai. Rudy, siswa kelas 6 ini, adalah salah satu anak berprestasi di sekolah dasar Dinamika. Ia sering mengikuti lomba calistung di tingkat kabupaten dan kota Madya Bekasi. Sejak kelas 1, Rudy juga selalu menjadi juara kelas. Cita-citanya menjadi arsitek. Orang tuanya bekerja sebagai pemulung dan buruh industri pakaian. Namun ia tidak patah arang. Ia tahu ia dapat berhasil karena ia sadar melalui banyak pihak dirinya dikasihi. Ia tahu ia berharga dan itu membuatnya percaya diri. Rianto adalah salah seorang murid lain di SD Dinamika. Sama seperti Rudy, ia punya banyak harapan dalam hatinya. Walau kini tinggal di antara tumpukan sampah, namun cinta kasih para guru dan para relawan membuat wawasannya terbuka bahwa ia dapat menggapai cita-cita yang lebih dari kondisinya sekarang. Rudy dan Rianto adalah contoh para tunas muda yang perlu dirawat dan terus-menerus dipenuhi dengan cinta kasih. Supaya mereka tahu bahwa dalam menggapai cita-cita, mereka berhak dan sesungguhnya dapat terbang lebih tinggi. Merawat, mempedulikan, dan membina tunas-tunas muda adalah tanggung jawab kita semua. Semakin memprihatinkan kondisi seseorang, semakin besar cinta kasih yang dibutuhkannya. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnal.dai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852-8580-8559. Akhirnya, saya Sumboko, mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Da'ai, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.